Syedralun, sebanyak 1.000 ton beras yang merupakan sumbangan masyarakat Aceh dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia telah dikirim ke Suriah. Pelepasan beras yang terisi dalam puluhan kontainer itu berlangsung Minggu 15 April 2018 di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Beras yang diantar dengan 20 mobil truk berisi 40 kontainer ini dikirim dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Oke, Serambi.